Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bonsai sekalian, lama tidak bolang. Hari ini saya akan bolang bahan bonsai asam jawa alias Tamarindus indica. Tempat bolangnya ada di sebelah selatan jembatan kereta api Sakalibel Bumiayu. Tepatnya ada di bawah saung dari warung Pak Tahurip dan Buningsih, biasa disebut warung Kidul Rel atau War Kidrel. Semoga saja hari ini bisa mendapatkan banyak bahan bonsai untuk digabung menjadi satu. Oke, cek kiprot. Harus lewat jalan lingkar dulu, jalan lingkar Bumiayu. Sobat bonsai sekalian, inilah hasil bolang bibit asam jawa tadi. Walaupun hanya dapat 6 batang, tapi lumayan. Besarnya rata-rata sebesar lidi. Nanti akan saya gabung jadi satu dan akan saya buat gaya setengah condong, jadi tidak gaya tegak atau formal, sekedar untuk variasi. Betulnya tadi banyak juga bibit asemnya, tapi masih terlalu kecil. Jadi daripada nanti mati sia-sia, lebih baik dibiarkan besar dulu. Pertama-tama akan saya buang dulu akar tunggangnya. Lalu akan saya ikat jadi satu. Dalam mengikat jangan terlalu kencang agar kulit tidak rusak dan menimbulkan kematian, karena biasanya kalau kulit rusak akan diserang jamur atau bakteri menyebabkan bibit asam membusuk.
sini dalam menggabungkan berbagai jenis bahan bonsai. Apabila lebih dari 3 batang, sebaiknya cara menanam akarnya seperti ini, disebar secara keliling. Tujuannya agar tidak terjadi perebutan makanan atau nutrisi, jadi nanti dapat tumbuh dengan bagus semuanya. Sobat bonsai sekalian, inilah hasil dari penggabungan batang bibit bonsai asam jawa alias Tamarindus indica. Setelah ditanam, nanti akan saya teduhkan. Kalau misalkan kita tidak mempunyai tempat yang teduh untuk menyimpan bahan bonsai asam jawa ini, bisa disungkup saja pakai plastik. Dan untuk mengurangi penguapan, nanti pucuk-pucuknya bisa dipangkas saja biar nanti menghasilkan tunas-tunas dan percabangan yang lebih banyak dan lebih bagus. Oke, sobat sekalian, demikianlah video saya kali ini, yaitu membuat bonsai dengan cara menggabungkan beberapa bahan bibit bonsai sekaligus, yaitu bahan bonsai asam jawa alias Tamarindus indica. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.